Manfaat teh daun sirsak untuk kesehatan. Ternyata selain buahnya bisa diolah sebagai jus, daun sirsak juga bisa dimanfaatkan sebagai teh. Teh daun sirsak bahkan diyakini bisa memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Berikut adalah manfaat teh daun sirsak untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah kanker. Teh daun sirsak diyakini bermanfaat untuk mencegah dan mengobati penyakit kanker. Diduga hal ini berasal dari kandungan teh daun sirsak yang berpotensi sebagai agen terapeutik dan kemopreventif. Meskipun begitu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengonfirmasi khasiat teh daun sirsak dalam mencegah dan mengobati kanker. 2. Mengatasi infeksi. Teh daun sirsak dianggap bermanfaat untuk melawan berbagai infeksi. Namun diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui cara kerja teh daun sirsak dalam mengatasi infeksi. 3. Mengatasi peradangan. Kandungan di dalam teh daun sirsak berpotensi sebagai anti peradangan. Komponen tersebut diduga dapat membantu mengatasi peradangan di dalam tubuh Anda. 4. Meningkatkan imunitas. Konsumsi teh daun sirsak dianggap dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Meski begitu, Anda tetap harus mengimbanginya dengan menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang dan rutin berolahraga. 5. Menjaga kesehatan saluran cerna. Manfaat teh daun sirsak diyakini dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Sayangnya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan khasiat tersebut. 6. Membantu menurunkan tekanan darah. Teh daun sirsak dianggap dapat membantu menurunkan tekanan darah. Namun bagi Anda penderita tekanan darah rendah, sebaiknya hindari konsumsi teh ini secara berlebihan. Memorial Sloan Kettering Cancer Center Amerika Serikat juga menyarankan agar teh daun sirsak tidak dikonsumsi ketika Anda diharuskan rutin minum obat tekanan darah. Interaksi obat yang buruk dapat terjadi ketika teh daun sirsak dikonsumsi bersama obat tekanan darah. Dikhawatirkan penurunan tekanan darah drastis hingga kerusakan organ hati dan ginjal bisa terjadi ketika Anda minum obat tersebut bersama teh daun sirsak. 7. Membantu mengontrol gula darah. Kandungan di dalam teh daun sirsak dianggap dapat membantu menurunkan gula darah. Karenanya, teh herbal ini sebaiknya tidak dikonsumsi penderita hipoglikemia maupun orang yang sedang menggunakan obat terapi diabetes. Hal ini untuk mencegah terjadinya penurunan gula darah secara drastis maupun kerusakan ginjal dan hati.